Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini aku pagi-pagi jam berapa nih sekarang? Nggak bawa jam tau, biasanya tuh aku bawa jam. Ini di mobil nggak ada jam ya? Gue ganti, jam 9.39 pagi. Jadi tuh gue jam 8 itu kan ada olahraga. Apa namanya ya, dance-dance apa gitu. Nah terus, habis itu selesai jam 9 kan. Nah gue tuh mau beli di village-village itu rencananya. Village grocery apa namanya. Buka jam 10. Ya udahlah kalau kayak gitu aku ke Lotus aja yang bukanya cepet. Lotus ini kan jam 8 udah buka loh say. Oke lah guys, temenin aku belanja yuk. Jadi kalau aku videoin tuh sekalian kayak ada temen gitu belanjanya. Tadi mau ke Aeon tapi Lotus aja deh. Karena yang gua tahu ada mie ayam yang enak tuh di sini gitu. Aeon juga ada deng. Pokoknya begitulah guys. Kita ke Lotus aja. Aku udah prepare bawa ini. Ini dapat troli yang enak didorong. Biasanya kan gak enak tuh, ini enak banget. Masih kosong. Guys, belanja pagi-pagi itu masih sepi. Jadi gak crowded gitu loh. Nih, anak gue hobi banget merek-merek begini loh. Faber-Castell tuh dia kayak lebih semangat gitu loh belajarnya. Si Ryan ya, kalau Ryan mah apa aja. Tapi kalau Ryan itu dia Faber-Castell tuh semangat gitu guys. Tau gak sih? Jadi tuh gue seneng kalau beliin dia. Gue punya kaktus tuh ya. Jadi itunya tuh udah kecil banget. Gue mau beli ini ke warna-warni ya suka. Ini kegedean, say. Ini putih-putih gede-gede banget. Cuma ini doang. Apa ini aja ya? Gak apa-apa ya warna-warni ya, say. Ini terus sama beli tanahnya, berarti kan tanahnya tambah ya. Ini kali ya. Ya suka tani. Atau ini bedanya apa ya? Ini 5 ringgit. Ini 4,5 ringgit. Tuh. Sama aja kan ya. Green Lover kayaknya lebih gimana gitu. Yang hijau ini sebenarnya. Tapi udahlah yang biru aja ya. Yang hijau itu tua ini loh. Nih ini sayur-sayuran apa gue bikin ya? Gue tuh pengen buat kayak cili padi gitu-gitu. Tapi tuh selalu tangan gue tuh selalu kalau di tangan gue tuh nggak jadi. Nah ini apa nih? Karena aku punya itu tuh bunga lidah mertua, pohon apa tanaman lidah mertua. Kayaknya perlu deh ini. Kan dia punya anak ya kan? Nah, yang tanaman lidah mertua itu kalau dia punya anak bisa dipisahin, jadi nanti jadi punya lagi dua gitu, lucu kan? Tau kan yang lidah mertua itu dia gampang tuh seminggu sekali. Nah itu gue sukanya nyari yang begitu, nyari tanaman yang seminggu sekali siram gitu. Kalau seminggu 3 kali bakal mati sama gue. Kasian. Ini gue perlu deh punya beginian, mau. Nggak tahu buat apa, tapi beli aja dulu. Yang di rumah nggak enak. Terus telurnya ini B. Ini C, bedanya apa B sini? Waduh. Chicken egg telur. Kayaknya lebih gede-gede ini nggak sih? Ini aja deh. Yang B. Ini sama ya guys, tapi dia ada E. Adanya B, C, nggak ada E. Maksudnya apa ya? A, B, C itu. Mau buat mie goreng atau mie rebus pakai ini guys, enak. 2 deh, 1,99.
aku cari-cari. Ada di sini, rupanya ditaruh di sini sama dia. 24. Ini manis banget, guys. Dibanding tempat lain, ini yang paling manis. Dibanding Ion pun ini paling enak. Buat tahu isi ya, buat tahu isi. Aduh, gimana dong, males, next time lah. Ini kalau males ngecop garlic. Aku mau balik. Eh, wonton lo, wonton beli dua, expirednya 28 Juni. Ntar lagi dong, guys. Ini agak lama nih, Agustus. Ini loh yang paling enak, paling maknyos, megah. Megah, mereknya Megah Mie. Expirednya September. Baru ambil 5 kali ya. Wonton. Banyak yang expire. Banyak yang mau expire. Siranya request mau ikan salmon. Nah, gue lagi cari ikan salmon. Ada yang lagi diskon, guys. Dari harga 22 jadi 14 ringgit gitu. Lumayan kan diskon, berapa? Berarti 22 dikurang 14. Diskon 8 ringgit, lumayan. Ada yang diskon 8 ringgit, ada yang diskon 6 ringgit lah, lumayan lah. Jadi aku beli 3 aja. Aku gak suka salmon, yang suka tuh Ranya, Ryan sama Sekti. Jadi pas tadi aku beli mushroom buat mau buat itu. Apa buat pasta ya? Pasta enak kali ya? Pasta pakai salmon, kalau gue pakai udang. Menarik deh, gue beli whipped cream dulu. Yakul aja lah. Kayaknya si Sekti lebih suka Yakul deh. Harganya berapa nih? Oh, 9.60 ini. Kayaknya si Sekti lebih suka Yakul kayaknya ya, perasaan gua doang kali. Kita cari whipped cream yuk. Whipped cream, where are you? Yogurt pasti ada. Oh, parmesan cheese ada, deng, parmesan cheese. Mana whipped cream? Ah, ini dia. Nah, ini whipped cream. Ini kan beli yang gini aja ya, say. Cukup gak ya segini? Sama susu gitu. Campur gitu, ya gak sih? Ada gak ya susu di rumah? Oh, segede ini gede banget, ya kan? Ini, oh beli dua kali ya? Cooking cream tuh, kan cooking cream. Oh, ini cooking cream. Nah, ini cooking cream. Expirednya kapan? 6. Oh, 1 Desember, oke. Okay. Beli 2 deh. Biar tak aman. Ya kan? Madu Lotus aja lah yang lebih murah. Masih murah dong, lebih murah dong, ya kan. Anak-anak seneng nih gue buat pasta. Karena mereka pengen banget pasta. Oh iya, gue mau beli butter. Menurut gue tuh Ryan tuh lagi pengen banget butter gitu. Lagi pengen banget pasta. Dan kopi. Butter kan ini, buttery. I love cooking. Bedanya apa sama ini? Original salted ini aja deh. Ini gue butuh ini deh, food bag. Ini. Gua tuh lupa ya, ada nggak ya di rumah ini? Kayaknya nggak ada deh, beli aja deh. 260. Mau minyak goreng, guys. Ini gini ya, biar gampang buangnya, tau nggak sih? Lotus itu bukannya punya ya? Dia segala macam punya, minyak goreng sampai ziplock aja dia punya segala. Hebat juga ya. Di Thailand ini ada Lotus.
Gue lihat dulu ini. Pertepungan. Gue tuh perlu tepung tapioka nggak sih? Masaknya jarang loh. Gue selama di Malaysia ya jarang masak. Tapi kalau gue di waktu gue di UK itu hampir tiap hari gue masak. Karena kalau gue masak makan di luar kita bisa boncos. Mahal guys, mahal. Ini baru nih, gue suka kacang sih. Gue yakin ini enak loh. Ini gak ya? Coba satu ah. 499. Ini gak ada yang barbeque ya sih. Smoky barbeque deh, ya bener-bener smoky. Coba deh buat edit, murah saya. 299 ringgit. Biasanya dia ini 79 lah. Mau coba. Mana enak ya? Barbeque. Terus ini yang cut-nya beda, tom yum nasi lemak. Oh my god, serius lo ini. Oh my god, lucunya. Tom yum, nasi lemak. Ini apa tuh? 16.99. Si Meong di luar, buat Siti, buat Luna. Tadi Siti pulang guys. Gue mau beli ini deh, 299, ini 6 ringgit, beda 3 ringgit. Nah ini kali ya, Lotus. Sekti lagi suka banget ini nih guys, apa jimat berapa nih, oh 3 ringgit 299 nih. Dia lagi suka banget minuman begini, apalah tiga katanya, pesan tiga. Kayaknya enak ya. Ini diskon loh. Kok murah ya, saya? Yang kecilnya mahal, kenapa ini murah? Kita cek harga, bener diskon nggak say? Diskon dia yang flavornya apel, tropical sama mango, diskon benar-benar. Sampai segininya gue belanja. Coffee andalan katanya, favorit tadi. Ah,
Oke deh guys, segini aja vlog aku hari ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye di next video.